Yuk ada blessing yuk. Dapatnya yuk. Hero yang ada blessingnya yuk. Buset. Tapi gak dihitung double ya guys ya, sayangnya ya. Ketika kita pakai dua Mia kayak gini. Anjir. Netur sama Archer nih. Oke, gue coba setup Netur dulu ya. Semoga ada blessingnya ya. Ada blessing di hero Neturnya nih. Kalau nggak ada jangan dipaksa ya kayaknya ya. Bisa yang dipaksa-paksa tuh kasian. Left bang, iya. Mampir ya. Hanabi Astro bang, belum kita coba tuh ya. Hanabi Astro ya. Mang Icol tuh yang pernah. Guardian dulu ya pak, sama kayak tadi ya. Review Asta bang, iya nih. Harusnya kalau Asta 2 tuh kita pakai combo yang tabrakan ya guys ya. Misalkan 7 dari yang lain itu pakai Freya misalkan ya, pakai Freya nih. Kita tabrakin main pakai Freya juga, kali aja Freya yang di musuh blessing terus diwarisin ke kita gitu kan. Tapi kali aja kita nggak kuat lawan Freya-nya mereka, nggak hoki. Buset. Resikonya itu ya, ada resiko juga ya. Barusan main pakai Freya Astro NM, enak banget bus. Kita juga pernah coba ya, gila sih. Di hit dari belakang enak banget gitu kan. Kalau kita nyobanya MM-nya MM yang ini, Archer-nya yang ini yuk, yang hilang. Astro-nya buat nge-buff damage-nya. Jadi musuh nggak tahu tuh digebuknya dari mana kan. Nggak bisa hit kan soalnya di awal-awal game. Nether banyak counter si Venom. Nether banyak counter si Venom, Swordman, Jebel Farah. Iya guys. Makanya banyak musuhnya kalau Nether Spirit. Tapi kalau lu kebentuknya hoki nih ya di awal game nih. Mia tuh biasanya kan keluar ya. Bintang 2. Terus dia blessing Nether terus Beleric pas mau sebelum Kipron blessing lagi Nether Spirit. Jadi tinggal nyari Kadita, Roger atau enggak Eudora kan. Langsung bikin aja 6 Nether Spirit guys. Pasti lawan agresif juga nanti mainnya guys. Mau gak mau perlu jadiin kombonya cepet-cepet kan. Tapi kalau kebentuk Nethernya pas lawan udah jadi kombonya, nah itu jadi bencana. Search in vain for the ancient one.
Bang, ada yang nanya in game. Nanya apa tuh? Coba kita lihat. Tadi kita enggak fokus. Masih kurang aja ya. Aduh, gini dulu aja. Di YouTube kah? Oh iya, di YouTube. Sambil baca-baca komen. Bang, Counter Swordman link bintang 3 Astro apa ya bang? Counter Swordman bintang 3 Astro bisa kalah sama bintang 3 Karina juga kayaknya bisa deh guys. Pakai dominan ice ya. Apa-apa dominan ice counternya. Buset. Biar linknya nggak ulti-ulti. Link kan damage-nya kan dari ultimate ya. Kalau dia sering ulti gitu tuh ya susah. Damage-nya pasti gede banget guys kalau dia sering ulti. Tapi kalau kita bisa siasatin ultinya link itu jadi lebih lama gitu ya. Ya mungkin kan itemnya dominan ice haram gitu kan. Item haram. Sampai jam berapa bang? Sampai jam 3. Semoga bisa fokus ya. Kalau udah gak fokus biasanya off lebih awal nih guys. Nianya kayaknya nggak bisa dikejar buat bintang 3 ya, nggak kayak yang tadi ya. Bisa sih sebenarnya. Terspirnya. Kita coba ya guys ya. Moga aja abis ini keluarnya Beleric. Beleric blessing yuk. Enggak guys. Gak apa-apa lah tapi ya. Lumayan. Aduh, gak pake. Spirit. Aduh, Kak Dia lagi. Gak bisa kalau Kak Dia, Pak. Counter Spirit mau ngambilnya kan yang kiri ya, guys ya. Biar musuhnya cepat tusun. Kalau Kak Dia kan harus ada yang mati efeknya. Kita taruh di sini. Nah, man, ini mungkin sambil tutor juga kali ya. Kenapa gue nyaranin nggak pakai Nether Spirit dulu di patch sekarang? Kayaknya musuhnya lumayan banyak. Kenapa bang lu nyaranin nggak pakai Nether Spirit dulu? Nah, kita lihat aja lawannya nih ya. Yang pertama sekarang itu masih bagus ya Swordman. Terus banyak juga yang setup Gunner dan nanti ujung-ujungnya bisa ke Wrestler, bisa main Freya Gunner guys. Freya Gunner bintang 3, damage-nya area. Ketika area itu berimpact banget ke kombonya Nether Spirit. Impact banget guys. Karena sekali digebuk bisa barengan kenanya kan, berkurangnya kan barengan Nether Spiritnya. Tapi kalau Nether Spirit lu jadinya di awal itu untung banget. Bisa jadi 6 Nether di awal nih, itu untung banget. Bisa nyuruh lawan mainnya agresif kan, hilang konsentrasi, buyar. Kita cari nilainya dulu nih, biar bintang 3. Bang jelasin semua skill Asta. Oke, untuk yang Asta skill 2 ini kalau kita bisa nusunin orang atau enggak orang nusunin orang lagi nih, ada yang hilang lah di sini, nanti kita bakalan dapat warisan dari hero nya lawan. Misalkan lawan nih si ini nih Mister nih pakai Karina, kita punya kesempatan buat dapat Karinanya dengan adanya blessing sama levelnya kalau dia tusun gitu guys. Mati duluan dong. Oh, Venom ya.
Nah ini musuh dari Nether Spirit juga Venom ya. Venom atau Blade Armor? Venom. Roger ya, satu lagi ya guys ya. Ada Roger. Ini kurang satu, semoga nanti di creep di depan ya. Di roll depan nih dapat nih. Semoga aja. Terus nanti kita jadiin 6 meter spirit dulu deh. Oh iya, lawan Beatrix ya. Hati-hati juga loh buat lawan Beatrix. Beatrix juga kan areanya gede. Beneknya nggak ngotak juga ya. Itu juga bisa bikin, bisa counter Nature. Bukan counter, musuh. Musuh Nature. I don't know myself. Evan yang kanan bang bisa sama combo Kadia, iya tapi damage-nya kan nggak wadah-wadah gitu guys. Nggak wadah-wadah gitu, wadah-wadah caw gitu kan. Itu pengen dibuang. Ini Kemugashen bisa 4 Venom ya, merubah segalanya ya. Jangan dulu deh, bertahan dulu deh. Kayak gini dulu ya. Darahnya masih 74. Aduh sisa 7. Aduh Pak RT, Mia sebiji aja ya. Udah Astro, Dokarina ya, Assassin ya. Bukunya di siapa nih? Oh Harley. Tinggalan bukunya pak. Nah nih kalau tusuk nih ya guys ya, kita bisa punya chance buat dapet ininya guys. Apa groknya? Yuk semoga dapet yuk. Dapet groknya yuk. Dia pakai grok tadi. Iya nggak? Tadi dia pakai grok kan? Dapet apa tuh? Aduh. Horoskop. Aduh. Oke lah ya pak, ini harus dinaikin dulu levelnya. Buat fenomen dulu ya. Would you like to have a drink with me? Nah, dapat lagi nih ya guys ya, warisan hero nih. Rhea dengan adanya blessing boleh. Aduh, Franco guys. Kita buang dulu ya. Franco nggak main. Kita pakai sini, semoga ada archernya. Double. Hanabi ya guys ya nanti. Kita harus jadiin cepet-cepet ya. Roger tadi dibuang sama gua pak. Naik level dulu ya habis ini. Baru nanti roll lanjut. Iya ada archer. Cakep nih. Ada main kre? Ada ya. We don't need to go soft on the bad guys. Bend off my daggers. Don't even think about it.
Next level, masukin lagi satu. Ini Haskell udah ada. Oke, kita ambil ini. Walaupun tadi ada konsentrat ya guys ya. Ntar dulu deh konsentrat. Ini ya, archernya di Harley. Nah ini, nah silent ya guys ya, baru mati dulu. Absen bang, minal aidin, baru sempet nongol. Thank you Dela, udah sempetin mampir. Lagi mudik kah? Yuk ada blessing yuk. Dapetnya yuk, hero yang ada blessingnya yuk. Buset! Tapi nggak dihitung double ya guys ya, sayangnya ya ketika kita pakai dua Mia kayak gini, anjir. Cuma ini kocak ya, kocak guys. Oke, dua Mia kanan kiri ya. Bikin thumbnail dulu nih guys. Waduh. Dua Mia begindang dong. Ini kita harus cepet-cepet ke 6 ini ya guys ya, sebelum lawannya jadi duluan. 6 apa? Hunter Spirit. Oke, dapat apa nih dari Choboy ini? Choboy, hero nya gak ada bintang 3 sih ya. Kenapa gak dikasihnya 1-1 ya tadi ya? Cuma ini kocak sih. Bintang 2. Naik level lagi. Ini kayaknya gue archernya di stopping ya. Archernya di cukup dulu deh kayaknya archernya. Ini butuh Roger atau enggak sih ini ya. 1-2. Satu level lagi guys. Ntar dulu deh. Ntar kita bikin 6 network ya guys ya. Serasa main Tar 3 bang dulu. Aduh. Ya kanan kiri ya Pak RT ya. Archernya udah aktif-aktif juga ya guys ya. Kita pakai ya sampai late game kayaknya, kocak nih. Dapet hero apa lagi kita? Ada POD nih. Warisan apa lagi ini? Hayabusa. Ya gak tahu butuh lah ya Hayabusa ya. Oke, ada Hanabi. The enemy often knows better than you do. Mia 2 biji lo. Hilang enggak sih? Langsung pulang ya, balik ke lobby, Pak. Ini nih netur. Netur bahaya ya, guys ya. Aduh. Netur yang bikin bahaya nih. Dapat Layla guys, nggak ada blessingnya ya, nggak nyambung. Cuma ini tadi kayaknya menang ya guys. Wah Karina, pantes guys. Gak susah nih kalau Karina nih. Berarti mungkin flickernya gue taruh di sini ya. Buat lindungin deh. Udah coba rapet ya guys ya. Ini tukeran nih. Boleh.
biar yang megang double blessing, hero double blessing. Waduh, masih mau enggak lu Karina lu? Masih mau enggak? Cheat nih guys, mode on. Rp50.000 dari MOBIR. Pesan, mohon maaf lahir batin ngap. Mohon maaf lahir batin ngap. Thank you brother. Sawerannya, mohon maaf lahir batin juga ya Mob Air. Wish, minyak nih 2 biji nih. Aduh, cheat. Kali aja dia blessing ya guys ya. Kita cari ya. Ini clone. Waduh, ada dominan ice guys. Ada Atlas tuh. Gak usah deh. Kalau ketemu lagi boleh lah Atlas. Kalau gak ketemu ya udah. Blessing. Nah tuh kan maksud gue kan kayak gini ya guys ya. Dominan ice. Oke, ini kita kasih dominan ice ya guys ya. Ininya BOD. Dah. Buku. Waduh, bukunya ketinggalan, Pak. Wah, udah bintang 3 duluan, guys. Ternyata Karinanya. Ayo dikit lagi itu. Hit. Masih mau enggak combo 2 Mia nih? Makasih buat teman-teman yang ngasih Mia ya guys ya. Mianya ada blessingnya pula. Nah, inilah contoh penggunaan Commander Asta 2 ya guys ya. Akhirnya ya guys ya. Walaupun kita nggak bisa nemen ini ya, nemen archernya, cuma overall ini worth it juga sih guys. Sekarang kita pakai 2 Mia, Mianya attack speednya kan gila ya. Yang kalau ada blessing Nether Spirit itu nambahnya attack speed.